Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Satu kehormatan untuk saya diundang sebagai pembicara dalam Ikonik 2021 ini. Saudara-saudara sekalian, saya perkenalkan, saya Halim Harun Pamungkas dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya saat ini tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tentang produksi dan distribusi pengetahuan melalui pendidikan non-formal sebagaimana yang diberikan oleh panitia kepada saya, maka kita akan memulainya dengan membuat sebuah pemahaman, membuat kelas identifikasi terlebih dahulu tentang siapa produsennya, produk apa yang didistribusi, dan siapa yang menjadi konsumennya. Produsen dari pengetahuan ini adalah Satuan Pendidikan Nonformal atau Satuan PNF berupa Pusat Kegiatan Masyarakat atau disingkat PKBM, Lembaga-Lembaga Kursus Pelatihan atau disingkat LKP, dan Taman Bacaan Masyarakat atau yang disingkat dengan TBM serta Satuan Pendidikan Sejenis. Yang didistribusi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka tidak saja pengetahuan. Kemudian konsumennya adalah khalayak atau masyarakat luas, komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat, serta organisasi yang memiliki penjenjangan atau struktur. Mengenali itu, kita perlu mendasarkan pemikiran kita terhadap dua aliran utama yang menjadi arus besar dalam pemikiran pendidikan nonformal, yaitu aliran yang memahami bahwa pendidikan itu ditujukan kepada mereka yang tertinggal, kemudian yang kedua adalah pendidikan ditujukan untuk membebaskan mereka yang tertindas. Aliran pertama berpegang pada asumsi bahwa orang-orang yang memiliki kelemahan atau kekurangan pada diri mereka itu disebabkan murni karena kekurangan yang terdapat dalam diri. Dan aliran pertama dalam pendidikan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup manusia. Tradisi-tradisi pemikiran yang lazim digunakan dalam aliran pertama ini adalah aliran pendidikan liberal, pendidikan progresif, pendidikan humanistik, dan pendidikan andragogis. Sementara pada aliran kedua, yaitu pendidikan yang ditujukan untuk membebaskan mereka yang tertindas, ini berpegang pada asumsi bahwa mereka serba terlantar dan tertindas itu karena proses historik dan struktur sosial yang menghegemoni kehidupan mereka. Jadi mereka tertindas itu bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena ada sebuah struktur besar yang menguasai mereka sehingga mereka hidup dalam ketertindasan. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah melakukan sesuatu aksi pemberdayaan dan pembebasan serta menciptakan transformasi sosial yang bebas dari hegemoni. Dasar dari pikirannya adalah pendidikan kritis. Pada Salindia yang ini kita akan bicara tentang pikiran pendidikan apa yang relevan dengan masing-masing aliran tadi. Tadi telah kita jelaskan tentang bagaimana aliran yang ditujukan kepada mereka yang tertinggal. Pendidikan liberal sebagai bagian dari aliran utama ini memahami bahwa keampuhan manusia diletakkan pada power of human mind, terutama pada intelektualitas. Maka titik berat utamanya adalah pada pengetahuan atau pada intelektualitas. Yang kedua adalah untuk menjalankan praktik ini, maka perlu adanya satu tatanan demokrasi yang ideal, yang menuntut partisipasi, kebebasan, dan kemandirian. Dan terciptanya satu kepedulian pada kapasitas dan kapabilitas yang bersifat kekal, yang tidak terjebak pada ruang dan waktu. Saudara-saudara sekalian, pada praktik pendidikan liberal yang dapat kita kenali adalah pada meletakkan peran guru atau peran pengajar sebagai peran utama. Dan ini biasanya muncul pada kajian-kajian yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat yang menjalankan praktik pembelajaran berdasarkan mata pelajaran atau disiplin ilmu. Saya ambil contoh di sini seperti halnya penggunaan kitab kuning di mana prosesnya sangat tergantung pada peran guru. Kemudian ada pendidikan progresif.
Ini justru menitikberatkan peran guru atau peran pengajar itu sebagai pembimbing, bukan sebagai peran utama, sebagai satu-satunya pusat dari pengetahuan. Tapi peran guru di sini berperan sebagai pembimbing. Sedangkan pendidikan humanistik ini menjadikan peran pengajar atau peran guru itu sebagai fasilitator. Hal ini sama nanti dengan pendidikan andragogis, di mana dia memahami bahwa peran guru itu adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi niat atau kebutuhan belajar. Pada aliran kedua, pendidikan yang relevan, pikiran pendidikan yang relevan yaitu adalah pendidikan kritis. Ini juga sama, menempatkan posisi guru atau pengajar adalah sebagai pendamping atau fasilitator. Dan ciri utama dari pendidikan kritis ini adalah satu proses pendidikan yang based on praxis, jadi dia berbasis utama pada kegiatan-kegiatan praktik dalam kehidupan keseharian. Tujuannya adalah menciptakan problem posing proses dalam kegiatan pendidikan atau belajar yang diselenggarakan. Setelah kita memperoleh aliran pemikiran yang tadi itu, maka untuk membaca pendidikan non-formal, kita akan dapat meringkasnya menjadi dua pikiran besar dalam pendidikan non-formal, yaitu adalah satu pikiran pendidikan yang berbasis pada teori andragogi, yang berbasis pada pendekatan psychological approach, sementara yang kedua adalah berbasis pada sosiologi, nanti lahir pendidikan kritis. Tokoh besar dalam pendidikan, dalam teori pendidikan andragogi ini adalah Malcolm Knowles, kemudian pada pendidikan kritis adalah Paulo Freire. Dua pikiran besar ini nanti akan menghantarkan kita kepada dua model program atau model kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh pendidikan non-formal. Dalam pendidikan non-formal itu perlu dikenali dulu bahwa apa yang disebut dengan pendidikan non-formal adalah satu kegiatan pendidikan yang memastikan orang dewasa dan masyarakat belajar. Maka ia tidak terselenggara secara serampangan, melainkan ia terselenggara atas kerjasama dari berbagai elemen. Yang saya maksud adalah organisasi-organisasi. Tidak mungkin satu praktik belajar itu tidak terstruktur. Maka kegiatan belajar yang tidak struktur itu kita kategorikan sebagai kegiatan belajar informal, tidak kita masukkan dalam kategori pendidikan formal. Sementara pendidikan itu hanya form dan non-form. Pendidikan yang berbentuk atau pendidikan formal dan yang non-formal. Sehingga kalau kita bisa memahami interaksi yang terjadi dalam konteks belajar non-formal, maka seperti halnya lazimnya bentuk-bentuk pembelajaran lainnya, kita bisa mengenali terdapatnya warga belajar. Warga belajar ini istilah kalau dalam pendidikan formal disebut peserta didik. Sementara dalam pendidikan non-formal, kita menggunakan istilah warga belajar. Sumber belajar, kemudian ada sumber daya berupa waktu, kurikulum, atau dalam bahasa pendidikan non-formal nanti disebut sebagai program. Kegiatan evaluasi sama, media, alat, dan fasilitas serta pembiayaan kegiatan pembelajaran tetap dibutuhkan. Dan itu semua terangkum sebagai suatu kegiatan yang kita sebut sebagai interaksi pembelajaran non-formal. Maka untuk mengenali praktik belajar non-formal dan informal ini, kita dapat menggunakan skema atau matriks yang disusun, kita adopsi dari Jos Aksin, sebuah dasar teori pembelajaran yang umum digunakan oleh para pengkaji atau para pelajar ilmu pendidikan, yaitu di mana memahami belajar itu pada empat kotak utama. Kotak pertama adalah di mana pengajar dan pelajarnya atau pengajar dan warga belajarnya ini, fasilitator dan warga belajarnya sama-sama sengaja. Maka itu kita tempatkan pada kotak pertama, yaitu disebut sebagai pendidikan formal. Lalu mengapa pendidikan non-formal juga diadakan di sini, diletakkan di sini? Karena pendidikan non-formal itu juga antara fasilitatornya dan warga belajarnya atau peserta didiknya itu juga sama-sama sengaja. Jadi, lalu bagaimana dengan kegiatan yang berlangsung secara tidak sengaja? Itu kita tempatkan apabila pengajarnya sengaja dan warga belajarnya tidak sengaja. Contoh, seperti kita mendengarkan ceramah, maka kegiatan itu adalah bagian dari belajar secara informal.
Lalu bagaimana kalau keduanya tidak sengaja? Itu barangkali seperti kita belajar memperoleh hikmah dari suatu kejadian, atau kita sama-sama sedang berada di sebuah kerumunan, kita memperoleh pengetahuan tertentu dari kegiatan itu. Itu disebut sebagai bentuk dari pembelajaran informal. Kemudian ada belajar yang secara kebetulan. Ini terjadi secara insidental atau education, ini aktivitas yang barangkali seperti halnya kalau kita kesandung batu atau kita patah hati, maka kita belajar dari satu kesalahan atau kita belajar dari situasi yang menjadikan kita memperoleh hikmah dari hal tersebut. Maka itu bisa kita kategorikan sebagai belajar yang sengaja, pengajarnya tidak sengaja, dan warga belajarnya tidak sengaja. Rumusan ini akan membantu kita untuk mengenali praktik belajar. Sekarang apakah kegiatan belajar itu harus di sekolah? Jawabannya tidak. Apakah belajar harus ada di tempat khusus? Jawabannya pun tidak. Tidak selalu demikian. Jadi kegiatan pembelajaran di luar, ada pembelajaran yang diselenggarakan dalam sistem persekolahan, ada belajar yang berlangsung di luar sistem persekolahan. Belajar yang berlangsung dalam sistem persekolahan ini kita sebut dengan belajar formal, dan belajar yang di luar sistem persekolahan kita sebut sebagai belajar non-formal. Belajar non-formal, seperti hanya lembaga, kursus, dan pelatihan, itu adalah bentuk dari belajar di luar sekolah, di mana tempat belajarnya dipastikan di luar pagar sekolah, dan kegiatannya tidak masuk dalam kurikulum sekolah. Orang berangkat belajar ke lembaga kursus karena kesadaran, dan mengajar juga punya kesadaran sebagai pengajar di tempat kursus. Itu belajar di luar sekolah atau belajar non-formal. Lalu bagaimana kalau kita duduk-duduk di kafe, kemudian mendengarkan diskusi, terlibat dalam sebuah diskusi yang secara tidak sengaja kita hadir di situ. Itu adalah bentuk dari belajar informal. Belajar di luar sekolah itu terselenggara dari kegiatan informal atau kegiatan non-formal. Dalam konteks presentasi ini, saya akan membatasi pada belajar dalam konteks pendidikan non-formal, baik belajar sebagai sebuah kegiatan ataupun belajar sebagai sebuah program. Mengapa demikian? Karena belajar yang terprogram dengan belajar yang merupakan kegiatan harian itu dua dimensi yang berbeda. Ini saya beri sebuah gambaran tentang bagaimana sebuah organisasi pembelajaran yang kita sebut dengan Satuan Pendidikan Nonformal. Satuan Pendidikan Nonformal di Indonesia dikenal dengan tiga satuan utama, itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus Pelatihan, dan Taman Bacaan Masyarakat. PKBM menyelenggarakan pendidikan kesetaraan atau yang biasa kita kenal dengan kesetaraan paket A, paket B, atau paket C. Kemudian ada pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Kemudian ada pendidikan keaksaraan. Ini ada keaksaraan dasar dan keaksaraan fungsional. Yang memahami bahwa membaca itu tak sekedar membaca teks, tapi juga membaca adalah membaca apa yang ada di sekeliling kita. Keaksaraan. Nah, sementara untuk lembaga kursus dan pelatihan dan taman baca masyarakat, ini punya titik berat yang berbeda. Nanti akan kita jelaskan. Pusat kegiatan belajar masyarakat itu menitik beratkan kepada pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mengapa demikian? Mari kita lihat pada program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh institusi KBM. Dalam pendidikan kesetaraan, aspek pengetahuan menjadi sangat penting, karena pendidikan kesetaraan adalah satu program pendidikan non-formal yang ditujukan untuk menjadi pendamping atau pengganti dari kegiatan pendidikan formal. Maka ada aspek pengetahuan dan aspek sikap yang diperoleh atau diproduksi dan distribusi kepada para warga belajarnya. Berbeda halnya dengan program pendidikan kecakapan itu yang diselenggarakan oleh institusi PKBM yang menitik beratkan pada program keterampilan dan peningkatan sikap. Kemudian ada program pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan seperti tadi saya sampaikan bahwa ini ditujukan dalam rangka mengajari kita untuk memiliki kepekaan literasi tentang apa yang kita butuhkan di hidup ini. Hanya sekedar membaca, menulis, dan menghitung, tapi bagaimana kita bisa membaca apa saja yang tampak dan apa saja yang
setting kita, pendidikan keaksaraan. Dimensinya lebih lengkap, pendidikan untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Basis utama dari kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PKPM itu adalah basis pada teori pendidikan kritis. Berdasar pada kegiatannya, maka itu program yang diselenggarakan adalah developmental. Mengapa developmental? Karena sasaran utamanya adalah kepada masyarakat di komunitas. Pendidikan kesetaraan sasarannya adalah komunitas-komunitas orang-orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan secara formal, maka berpindah ke pendidikan kesetaraan komunitas. Kemudian pendidikan kecakapan hidup. Programnya diselenggarakan dengan tipe program developmental. Sasarannya kepada mereka yang ingin meningkatkan keterampilan tidak melalui lembaga kursus, tapi melalui kegiatan-kegiatan kecakapan untuk kehidupan keseharian. Sasarannya jelas pada mereka yang ada di komunitas itu. Pendidikan keaksaraan demikian pula, sasarannya adalah komunitas orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang butuh peningkatan literasi. Apakah mahasiswa yang tidak bisa membaca teks bahasa Inggris termasuk kategori buta aksara? Iya, dia buta aksara, tapi buta absolut. Itu buta aksara. Bagaimana dengan kita orang-orang dewasa yang menggunakan perangkat gawai dan tidak bisa menggunakannya secara arif bijaksana? Apakah itu termasuk kategori sasaran atau komunitas yang didekati dengan pendidikan keaksaraan? Iya, keaksaraan fungsional. Mereka tidak bisa membedakan mana berita yang harus diperiksa kebenarannya, tidak melulu percaya terhadap sebuah kebenaran berita yang disebarkan lewat grup WA. Itu bagian dari sasaran pendidikan keaksaraan. Pendekatannya, pendekatan dengan tipe program developmental. Ini tadi yang kalau kita ingat ke atas bahwa produksi pengetahuannya didasari pada teori pendidikan kritis. Apa itu? Ia berbasis kepada peningkatan kesadaran dihadapan langsung pada situasi hadap masalah dalam praktik-praktik belajar. Sementara pada lembaga kursus dan pelatihan, ini meningkat, ini posisinya bisa saja lengkap, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Walaupun secara utama LKB atau lembaga kursus itu lebih khususkan pada kegiatan yang mengarah pada keterampilan dan sikap. Basis teori utamanya adalah andragogi. Mengapa andragogi? Karena pendekatannya adalah pendekatan orang dewasa. Pendekatan orang dewasa yang ditujukan adalah untuk kegiatan belajar. Pendekatannya berbasis pada teori psikologi. Oh, kalau misalkan orang yang ini pengen punya keterampilan ini, maka dilatih dengan cara seperti ini. Oh, orang dengan tipe seperti ini ingin belajar ini, maka dilatih dengan cara seperti ini. Itu pendekatannya andragogi. Programnya institusional karena ditujukan kepada mereka yang ada pada organisasi tertentu. Praktik-praktik pelatihan itu institusional karena ia punya penjenjangan, ia punya hierarki, maka pendekatannya institusional. Taman baca masyarakat ini halayaknya itu lebih luas, ya umum. Apakah taman baca masyarakat itu harus berupa rak buku? Barangkali itu menurut nomenklatur, tapi pada praktiknya sebuah laman yang dipublikasikan kepada orang banyak dan orang belajar dari situ. Terdapat sumber-sumber bacaan yang terus dilakukan pemutakhiran pada rentang waktu tertentu sesuai dengan kajian-kajian yang ada. Itu bagian dari kita pahami taman baca secara taman baca dalam pendekatan yang baru. Dan itu menggunakan teori pendidikan kritis. Karena yang mau dibangun adalah kesadaran. Dan itu pendekatannya adalah informasional. Pendekatannya adalah penerangan atau extension education. Jadi pendidikan itu dapat dipahami dari kelompok yang saya klasifikasi ini, itu bahwa belajar itu tak melulu ada di sekolah, tapi belajar dapat berlangsung di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Lantas apa bedanya dengan sekolah? Sekolah punya ikatan-ikatan yang barangkali akan membuat seseorang itu lebih larut pada aktivitasnya ketimbang daripada kegiatan belajar. Nah, pada prinsip pendekatan pendidikan non-formal, itu orang belajar atas dasar kebutuhan, bukan orang belajar atas dasar paksa. Nah, ini contoh PKBM sebagai layanan belajar masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat itu diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Karena ia bukan institusi negara.
ia adalah institusi yang dijalankan secara swadaya oleh masyarakat. Masyarakat beriur sendiri, masyarakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebuah lembaga didirikan, kemudian didaftarkan kepada pemerintah, yang kemudian ia mendapat nomor izin operasional. Lembaga ini dijalankan atas dasar swadaya. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dikompromikan dengan pemerintah dalam hal ini Sanggar Kegiatan Belajar? Itu ada. Backup setiap pusat kegiatan belajar masyarakat didirikan di setiap kecamatan, dan itu semua berkoordinasi dengan Sanggar Kegiatan Belajar di Dinas Pendidikan di setiap kota. Sampai dengan hari-hari masa pandemi COVID ini, itu pusat kegiatan belajar masyarakat tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajarannya. Tapi ini kebanyakan hanya pada level pendidikan kesetaraan, karena menjadi pengganti dari pendidikan formal. Ketidakmampuan pendidikan formal yang dibantu oleh pendidikan non-formal, namanya pendidikan kesetaraan, dan kegiatan pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh BKKBN. Ya, seperti kita tahu, dalam kondisi pandemi COVID ini, situasi tidak berpihak kepada masyarakat yang dalam kondisi ekonomi pas-pasan, termasuk para orang-orang yang memiliki kepedulian membangun kegiatan belajar masyarakat yang selama ini harus tergantung kepada mencari dana sendiri dan mencari akses untuk bisa bermitra sehingga terselenggara kegiatan belajar. Pada masa pandemi COVID ini cukup menghadapi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lain seperti pendidikan keaksaraan atau pendidikan kecakapan hidup. Kemudian ini adalah lembaga kursus dan pelatihan, sebuah produsen pengetahuan dan keterampilan yang diselenggarakan dalam pendidikan non-formal. Lembaga kursus dan pelatihan punya nasib yang lebih baik ketimbang pusat kegiatan belajar masyarakat yang pendanaannya barangkali lebih sedikit ketimbang LKP. Jadi LKP-LKP pada masa pandemi COVID ini jauh lebih bisa bertahan ketimbang pendidikan melalui PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Namun demikian, LKP juga mengalami kondisi yang sama, bahwa praktik pembelajaran yang selama ini dilangsungkan pelatihan dengan tatap muka dan praktikum tatap muka, itu harus ditukar atau diubah menjadi aktivitas yang sifat daring. Tidak banyak lembaga kursus yang bisa menjalankan praktik pembelajarannya dengan kegiatan daring. Efek itu yang membawa kebanyakan LKP akhirnya menghadapi situasi yang sudah tidak baik selama masa pandemi COVID, utamanya dalam melakukan penyebaran pengetahuan terhadap para sasaran atau warga belajarnya. Berikutnya adalah Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat adalah kegiatan yang swadaya di masyarakat, diselenggarakan oleh masyarakat secara swadaya, umumnya masyarakat mengumpulkan buku, kemudian menjadikan perpustakaan perpustakaan kampung atau perpustakaan desa, dan mengundang warga masyarakat untuk hadir di situ mengikuti kegiatan diskusi, telaah atau bedah buku atau bedah kajian dalam PTBM itu. Kegiatan ini selama ini memang menghadapi kesulitan akibat kita tidak memiliki update informasi, utamanya pada TBM-TBM yang berada di pedesaan. Pada TBM-TBM yang berada di perkampungan-perkampungan jauh, itu akan sangat sulit untuk memperoleh sumber belajar atau sumber bacaan bersifat daring, mengakses laman-laman internet, akibat mereka punya kesulitan dalam hal jaringan internet. Ini yang dihadapi oleh beberapa TBM-TBM atau Taman Baca Masyarakat di perkampungan. Baik PKBM, LKP, atau TBM, semuanya berhadapan dengan situasi dunia seperti sekarang. Maka mereka sebenarnya punya tuntutan untuk bagaimana melakukan produksi terhadap model-model pengetahuan baru yang tidak konvensional dalam tradisi pendidikan non-formal, tapi ia bisa menjembatani antara maksud dunia hari ini dengan landasan atau pakem utama dari kegiatan pendidikan non-formal itu. Apakah itu mudah? Saya rasa itu tidak dapat berjalan mudah apabila dukungan dari semua pihak, baik itu dengan masyarakat tentang kesadaran belajar, karena pendidikan non-formal ini dapat terselenggara apabila masyarakat memang
memiliki kepedulian tentang apa yang kita maksud dengan belajar. Ini dua sisi yang berhubungan. Masyarakat mau belajar atau masyarakat diciptakan kebutuhan agar mau belajar, itu dua-dua hal yang sama-sama membuat pendidikan non formal itu bisa berjalan atau tidak. Lahirnya kesadaran baru tentang belajar itu bisa dipacu oleh lembaga-lembaga pendidikan non formal, dan itu juga akan memberikan dampak kepada lembaga-lembaga pendidikan non formal apabila kesadaran telah tumbuh lebih dulu dari masyarakat. Ini sebuah potret dari saya. Kebetulan beberapa hari yang lalu pergi ke sebuah daerah di Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat, sebuah daerah yang paling ujung dekat dengan Kabupaten dekat dengan Kerinci, Provinsi Jambi. Dan ini saya menemukan ada bangunan dengan tulisan rumah pengetahuan. Sehubungan dengan konteks presentasi ini, saya pikir ini menjadi satu bahan yang menarik, sehingga saya ambil gambarnya dan saya masuk ke dalam rumah ini. Dari komunikasi dengan beberapa orang yang ada di tempat itu yang sedang melakukan diskusi, saya memperoleh informasi bahwa kegiatan masyarakat atau pemuda sejak pandemi COVID di daerah itu memang tidak ada lagi anak yang sekolah, dan pengetahuan itu dituju oleh banyak orang untuk sebagai pusat belajar. Keterbatasan ada di dalam rumah pengetahuan ini, mereka tidak punya akses internet yang baik. Mereka punya listrik, tapi mereka tidak punya akses internet. Sehingga semua mereka tidak punya wifi maksudnya. Sehingga mereka harus menggunakan lagi gadgetnya. Memperoleh gadget yang mampu menangkap jaringan baik, itu gadgetnya juga harus gadget yang bagus. Sebenarnya tidak banyak orang yang punya gadget semacam itu di daerah ini. Dan akhirnya kegiatan belajar anak-anak, hampir tidak ada anak-anak yang belajar, anak-anak usia SD utamanya. Mereka daring, harus mengakses tempat yang jauh. Rumah pengetahuan hanya digunakan oleh kebanyakan pemuda berdiskusi tentang pupuk atau berdiskusi tentang bagaimana desa wisata. Karena desa ini sedang berusaha untuk menggalang atau mempromosikan dirinya agar didatangi oleh banyak wisatawan. Karena sebelum pandemi COVID, ini adalah desa yang dituju oleh banyak orang sebelum datang ke Gunung Rinci, jadi lewat desa ini. Jadi itu situasi yang dihadapi. Tidak banyak lembaga-lembaga atau institusi PNF yang mampu bertahan di dalam masa pandemi COVID ini. Ya, akibat kita sangat punya ketergantungan bahwa pengetahuan itu hanya lahir dari sekolah. Kita tidak sadar sesungguhnya bahwa pengetahuan-pengetahuan itu sebenarnya terproduksi di sekitar kita. Dan ketika kita tidak sekolah, kita merasa bahwa kegiatan ini sudah tidak ada belajar lagi. Sehingga kita semua berdundun menyiapkan infrastruktur, waktu, dan seterusnya adalah untuk menangkap pengetahuan yang diberikan di sekolah. Maka kita punya istilah belajar daring. Padahal internet yang kita gunakan, bahkan tanpa harus mengakses informasi yang, kalau anak-anak SD, maka dia akan membuka PR dari sekolahnya, gurunya memberikan tugas, mereka mengerjakan lewat internet. Tapi bagi kita yang bukan usia SD, maka kita berkegiatan kita tidak menggunakan internet untuk berkegiatan karena kepentingan-kepentingan mengerjakan tugas, tapi ya untuk kita mengenal sesuatu yang baru. Maka wajar saja kalau kemarin kita sempat tahu bahwa banyak sekali pengguna handphone atau pengguna telepon seluler yang akhirnya kebablasan dalam menggunakan media sosial, ya, akibat kita masih tidak mengerti bagaimana kegiatan belajar dilakukan. Ada kegiatan mengenali, kemudian memverifikasi sampai menganalisis dalam derajat pengetahuan, itu tidak kita gunakan dalam kegiatan keseharian kita. Jadi pengetahuan yang diproduksi dari sekolah itu nyatanya tidak dapat kita interpretasi di dalam kehidupan keseharian kita, melainkan kita melakukan pembeda antara pengetahuan yang kita peroleh di sekolah atau diproduksi dengan pengetahuan yang mungkin secara tidak sengaja kita produksi dan kita peroleh di dalam rumah kita atau di lingkungan. Ya, situasi ini yang memang harus pelan-pelan kita geser paradigma. Kita lihat bagaimana ini data dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan orang Indonesia yang punya keterampilan yang tersertifikasi. Data 2021, 2020, dan 2019 itu menurun.
membuktikan orang Indonesia yang terlatih dan memiliki sertifikasi kian hari kian. Saya percaya ini akibat dari adanya pandemi COVID di mana lembaga kursus dan pelatihan sebagai tempat penyedia tenaga, tempat uji kompetensi itu berkurang dalam hal menyediakan layanan-layanan pelatihan dan layanan uji kompetensi untuk sertifikasi profesi tersebut. Selanjutnya, ini apa yang kita temukan hari-hari. All educational providers of school system, semua dari kita, penyelenggara pendidikan di luar sistem persekolahan punya tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang kita lihat. Mereka menggunakan telepon seluler, menggunakan gadget mereka tidak untuk mengerjakan tugas sekolah, tapi untuk permainan. Karena tugas sekolah rupanya hanya dikonsumsi kira-kira 5-10 menit, tapi bermain game ini bisa sampai seharian. Dan apa cara untuk kita mengatasi itu? Apa lembaga yang punya tugas melakukan produksi pengetahuan sehingga kita bisa mengatasi masalah ini? Saya barangkali berpendapat bahwa institusi-institusi masyarakat sudah saatnya kembali untuk memiliki atau mengambil alih tugas-tugas pendidikan itu. Semua dari kita punya tugas untuk mengedukasi masyarakat itu. Mengapa? Karena kita punya tugas memperbaiki peradaban ini. Maka semua dari kita punya tugas untuk membangun kembali institusi-institusi masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam menasihati, mengingatkan, menegur, memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat, menyediakan layanan, menjadikan kampung kita menjadi kampung-kampung yang punya kesadaran tentang lalu lintas, membuang sampah, seterusnya. Itu adalah bagian dari menciptakan masyarakat belajar yang punya kesadaran dalam maksud pendidikan kritis. Masyarakat dihadapkan pada situasi ini. Dan seberapa lama lagi kita harus menggantungkan diri terhadap sekolah dan percaya bahwa sekolah adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Saya pikir dengan pandemi COVID ini adalah saat di mana kita harus berpikir bahwa sekolah adalah satu-satunya produsen pengetahuan dan pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat sudah saatnya mengambil alih itu. Mari kita semua punya prinsip untuk individual survival and then societal contribution. Kita survive secara individu dalam mempertahankan diri di masa pandemi COVID ini, tapi kita semua punya tugas untuk berkontribusi secara sosial, untuk mengajar, untuk membelajarkan masyarakat di sekitar. Demikian presentasi saya, terima kasih. Barangkali ada hal-hal lain yang kurang, saya akan menambahkan di lain waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.